Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya, nggak bosan pesennya di channel saya Peras ya. Oke teman-teman, kali ini kita mau review custom punya Vario. Pit Scoopy juga bisa ini. Punya Matic ya. Ini warna merah sama chrome. Ini udah dapat sealnya ya kalau kita beli custom kayak gini, variasi best fact. Ini udah dapat sealnya. Ini ada mereknya best fact. Ini cuma stiker ya, tapi ada tulisannya yang di bawah di chrome, di bawah itu yang chrome-chromean itu ada tulisan timbul itu. Tulisan flashback itu yang asli ya. Ya gini modelnya. Nah gini. Ini pakai AS14 ya. AS14. Ini yang sebelah kanan. Nah ini variasi aja sih kalau yang di atas ini. Ini di bawah. Biasanya kan kita pakai baut L yang standarnya itu kan bisa yang buat sampai di asnya itu. Ini sebelah kiri. Kalau motor Matic dari Vario atau dari Honda itu kan kebanyakan dari sebelah kiri. Ini tempat apa? Kalipernya. Ini AS14. Ini masuk sini. Nah ini punya kaliper. Iya, ini pakai baut 12 2 ya. Di atas sama di bawah. Nah, ini sama di bawah ini. Bahannya cukup ringan. Cukup ringan, harga juga enggak mahal lah. Sekitar 250. Ini paspek, teman-teman bisa bawa pulang paspek kayak gini. Variasi. Ini sebelah kanan. Nah kalau yang ini sebelah kiri, karena sebelah kiri kan kalipernya itu Honda ya, Honda Matic itu kalipernya kan sebelah kiri. Ini cuma kaliper kalian bisa pakai yang variasi juga ya, itu ada Brembo, RCB juga ada Nissin juga, itu bagus lah. Kalau teman-teman perhatiin ya, ini warna cukup bagus lah, warna merah dan warna chrome perpaduannya sangat cukup lah. Merahnya juga bukan merah cat-catnya, ini asli chrome juga sebenarnya, chrome rada kasar gitu. Dari atas sampai bawah ya ukuran sih sama yang punya standar itu, sama panjangnya itu. Jadi kalau teman-teman pakai custom ini, asnya pakai AS26 itu yang standarnya Vario Beat atau Scoopy itu sama aja ya, cukup lumayan, harga juga enggak terlalu mahal ya kalau teman-teman pakai ini. Ya sedikit ada variasinya lah kalau teman-teman beli custom ini, kelihatan ada warna merah-merahnya, ada warna chrome gitu. Ya pakai yang standar juga oke, cuman kalau teman-teman pengen ya tampil kece lah kayak gini. Ini udah dapat sealnya juga ya dari sana. Biar nggak bocor itu kalau sealnya kenceng itu sama asnya. satu set teman-teman itu bisa ya, tinggal pasang aja itu di bengkel yang teman-teman beli. Kalau mau online juga bisa teman-teman, pesan aja di Cyberas ya. Tinggalkan komen atau klik nomor WA di bawah ya. Itu ada nomor WA-nya di bawah link. Itu ini tampilan dari atas kayak gini. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini dulu. Next kita bongkar lagi atau review variasi yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.